Ini cara saya masak kangkung goreng belacan. Hai, hai, hai. Mula-mula mestilah kita perlukan kangkung. Saya potong macam ni kangkung ni. Dan juga 2 biji bawang merah. 3 biji cili merah. 3 ulas bawang putih. Dan juga 5 biji cili api. Saya campurkan warna merah dan juga hijau. Dekat dalam blender, saya masukkan udang kering dan juga bahan yang saya potong tadi tu. Pisah halus-halus. Dekat dalam kuali, saya masukkan belacan ni. Saya hancurkan tanpa menggunakan minyak. Bila dah hancur tu, barulah kita tuangkan minyak masak. Tumis sampai naik bau, barulah kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Bahan-bahan ni, kita masak sampai sebati, barulah kita masukkan batang kangkung. Batang kangkung ni kita masukkan dulu sebab kita nak dia cepat lembut lah. Barulah kita masukkan daun kangkung. Jangan lupa masukkan juga air secukupnya. Kangkung ni kita masak sebati dengan bahan-bahan yang kita tumis tadi tu. Bila dah agak layu, kita perasakan dengan sedikit garam dan dah siap dah kangkung goreng belacan. Sangat mudah kan? Selamat mencuba!